100-100 warga di Kabupaten Cianjur ngagibung dina pasar murah subsidi anu dikokolakeun pamarentah Kabupaten Cianjur pekemis tanggal 20 April 2023. Cobelna aya 5.000 paket eusi beas, minyak goreng jeung gula oge tarigu dijual murah pikeun ngabantu warga dina nyangharepan Idul Fitri. Wanti ngabantu warga mapampuan lebaran Idul Fitri atau operasi pasar murah subsidian dikokolakeun ku pamarentah Kabupaten Cianjur oge pikeun nyengker harga kabutuh pokok di pasar anu beuki ngajaul nyaharepan lebaran teh. Eta operasi pasar murah teh dipaju di aula desa Cipetir Kecamatan Cibeber. Eta pasar murah subsidi teh didareg deuk warga utamana kaum ibu. Dina eta operasi pasar murah kiwari dipusirkeun di 18 desa di Kecamatan Cibeber, disiagakeun teu kurang ti 5.000 paket kabutuh pokok mangrupa beas 5 kilo, minyak goreng 2 liter, tarigu 2 kilo, sarta gula bodas 2 kilo. Dina harga normal 165.000 sapaketna, warga cukup naur waraga Rp85.500. Karena berdasarkan data dari Baperinda bahwa Kecamatan Cibeber ini yang paling banyak kemiskinan ekstrim, ya, sehingga kita tempatkan di Kecamatan Cibeber dan jumlahnya 5.100, ya, dengan harga 85.500. Harga normalnya berapa, Mas? Sama? Harga normalnya 165.000, jadi hampir 50% kita disubsidi. Pasar murah, tanggapannya seperti apa sih? Saya merasa senang karena di dalam apa kesulitan ini alhamdulillah dari pemerintah ada perhatian sedikit. Ini dari harga berapa? Ini berapa sih ini, Bu? Dari harga berapa menjadi berapa harganya? 116 kalau nggak salah ya. Tadi karasa kacida ngabantuna eta operasi pasar murah subsidi teh dipiharep bisa mayang dilakonan ku pamarentah. Sangkan masyarakat utamana di lawak anu masyarakatna kakurangan bisa kabantu. Ari pangnak itu harga kabutuh pokok di pasar mapakuan lebaran beki apung-apungan. Heri Setiawan, Bandung TV.